Ha? Apa kau ingat kau hantam aku lagi? Hantam? Lu takut ada video kau takut hantam tadi bukan video silat keluar. Ha? Apa? Seorang lelaki meluahkan kekesalannya terhadap pemilik sebuah bengkel kereta yang didakwa tidak menyelenggara kenderaannya dengan baik. Lebih menyakitkan hati apabila lelaki itu memaklumkan dia sudah pun membayar servis lebih RM8,000 kepada bengkel berkenaan untuk membaiki kerosakan pada enjin kereta jenis Mitsubishi Triton miliknya. Difahamkan dia juga turut membayar RM3,000 sebelum ini kepada bengkel yang sama, namun keretanya masih tetap mengalami kerosakan yang sama. Rakaman video memaparkan perselisihan faham antara lelaki tersebut dengan pemilik bengkel melalui satu hantaran di laman Facebook milik akaun Lisa Christina. Kerana berang dengan tindakan tidak bertanggungjawab pemilik bengkel, lelaki itu datang sendiri ke premis dan bersemuka dengannya. Keadaan menjadi lebih tegang apabila pemilik bengkel itu menengkingnya seolah-olah tidak mengakui kesalahannya. Malah lebih teruk lagi apabila dia didakwa cuba untuk mengasari pengadu dan melempar barang-barang di sekitarnya. Melalui rakaman video berkenaan, pemilik bengkel tersebut dilihat bertanya sama ada lelaki itu mahukan ganti rugi daripada pihaknya. Bagaimanapun, setakat ini belum ada sebarang kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa berkaitan insiden terbabit. Sama je jalan cerita dia kalau ikutkan. Tapi nak kejap. Baik tu pun kejap lah. Tapi aku takkan usik dia sebab aku lagi kerja. Kau nak pukul aku satu jari. Aku tak lari. Kau boleh bengkel di sini lah. Kau nak bengkel pemisik ke? Dah. Bang. Tak nak tanya. Salah apa, salah kita ke datang ni? Ada cakap marah-marah ke ada? Tanya baik-baik, lepas tu abang baling-baling barang semua, betul? Aku baling-baling aku marah benda ni, kereta ni kau aku faham tak? Aku pun nak baling, aku marah tiang ni! RM8,000 kau dah ambil, baik! Kau rekam, RM8,000 kau main ambil? Kereta tak siap, kereta overheat, pakai barang aku lagi. Yelah datanglah balik, aku cakap... Aku dah berapa kali datang, kau WhatsApp! Habis macam mana aku dah selesai? Kau boleh tengok, baik! Masalah kau buat tunjukkan dekat dengan dia, ini pemain yang pakai tanjak tu. Masalahnya abang jawab pun tak nak, betul tak? Nak bagi. Bagi budak kerja. Iya, orang semua ada masalah. Budak kau cakap, kau bincang dengan Luffy lah, Luffy bos. Aku pun cakap, aku call kau, WhatsApp kau, aku record yang tak kau. Sikit kau tak nak reply, sikit tak nak lambat. Budak kau aku tanya semua, cakap, tunggu bos. Apa benda? Alah, hai. Tak, nak tanya. Masalah kau tak. Kena sama dengan bini sakit. Abang cakap, salah kita ke? Salah tak kita? Tak, sekarang kau nak aku ganti ke apa? Kalau kau nak, kau hantar kita. Itu je. Aku malah nak cerita banyak. Kau nak ganti apa? Sekarang kau pun nak tahu. Kan tiba-tiba barang aku semua kau pakai lagi. Tak apa. Head tu nanti tukar aku semua bagi kau. Sekali kereta tu bagi aku. Ganti apa sebenarnya cakap? Aku ganti je. Kalau kau ganti pun overheat lagi. Kalau jam tu berjalan lagi, dah aku hal lagi aku nak kena lagi. Habis tu nak aku buat macam mana? Itulah aku nak berbincang dengan kau sekarang ni. Itu aku cakap buat lah. Sebelum ni, kita bincang elok-elok je pun. Ha. Abang yang tak nak bercakap, tak nak itu. Ha. Aku marah benda ni. Aku memarah tiang yang kau pukul aku berapa? Itu tiang kau pukul aku. Itu tiang benda. Ayolah kau pukul aku. Aku tak sentuh kau orang. Uang sudah ambil lagi mau pukul orang. Ini bengkel Aryan Senawang. Aryan Senawang eh. Dah ambil RM8,000 pukul orang pula. Ini komen yang bertanjak sambil buat TikTok tu. Nah, itu awak cakap lah apa yang kena buat. Kau pukul aku tu jam tak lagi sebab aku balas aku lagi kerja balik. Tak tahu habis tu. Ha, sebab habis tu. Cakaplah salah kita cakap salah ke. Yang ambil bengkel dengan depan tu semua kan. Tak nak video pergi dia. Kejap lagi mamam ambil gambar. Tak, sekarang kau nak buat juga. Ha, sekarangnya abang boleh pula tanya. Tadi abang tak nak tanya. Sekarang kau cakap aku kau nak macam mana? Aku nak kau ni panggil aku balik. Aku buatlah kan kita. Sejak mana? Aku WhatsApp aku kau tak nak layan. Bila aku buat kerja sini baru sibuk nak hantar kereta. Ha, geleng-geleng kepala.
Ha, besok parking ke sana yang lama-lama lagi. Cakap spare part tak ada lah, sini raya lah. Ri, aku tolong kau Ri. Aku bayar fee. Tak dengar ni aku cakap. Aku tolong kau cari engine yang murah. Engine yang murah memang kualiti tak ada. Aku dah panggil rekomen kawan aku. Aku. Kau cakap budak aku ada. Aku dah siap. Aku ambilkan kau untuk tu lah. Ha, ni ada. Ada lah kau cakap. Kau ambil. Ya, Cina tu ambil kat situ. Tak ada. Kau cakap budak aku ada. Ha, time macam ni lah pusing. Selalakan budak aku lah apa. Tak, sekarang aku malah nak cerita. Kau sekarang nak aku buat apa? Kau cakap aku nak ganti lah enjin. Ayuh buatlah kereta kat sini. Yalah, aku datang sini untuk aku call kau tak dapat. Hey. Aku WhatsApp kau tak reply. Ayuh kau ini ambil kereta kan ni? Kau ikut Yeri pergi buat kereta ni. Datanglah sendiri pun aku nak bawa kereta buah aku bawa minyak-minyak tu. Ha, Abdul? Lu hantam aku tu aku tak sentuh kau lah. Bukan aku takut dengan kau baik. Ha? Kau pun bukan makinan aku lah. Aku fikir aku nak pergi kerja. Aku smart ni budak. Ha? Apa kau ingat kau hantam aku lagi? Hantam? Lu takut ada video kau takut hantam tadi. Bukan beribu-ibu silat keluar. Ha? Apa? Kau nak cakap apa? Ini hari aku tak ada sabar. Man. Aku dah banyak sabar dengan kau pergi. 2 bulan aku parking kereta kat kau. Sebulan setengah. Sebulan setengah aku parking kereta kat kau. Sampai sekarang ada kereta kau elok. Bayar habis. Aku minta tempoh sikit pun kau tak nak kau tim. Kau cakap tak boleh. Kau paksa aku masa budak tu berhenti kerja. Kau cakap sebelum hujung bulan aku nak bayar gaji pekerja. Belum 30 bulan, 28 dan 27 aku bayar kat kau. Belum hujung bulan lagi. Aku gentle dia kaki lah. Apa kau ngangguk-ngangguk? Kau nak hantam aku? Kau bawa kereta kan ni? Panggillah budak kau ambil. Pergi kami kata. Ambil kau pergi hantar. Tak masalahnya. Kita datang elok-elok. Hmm. Cakap elok-elok. Tak ada pun cakap. Eh, aku kita pun. Apa benda yang aku nak ilang. Bang, ya, kalau orang baik, datang rumah baik. Abang, abang aku baling benda tu. Aku dua main dengan budak-budak lah. Eh, aku kena saman lah macam-macam. Tak masalahnya. Habis aku punya anak mati tu nombor presen kau tak ada fikir. Eh, aku cakap aku nak pakai duit. Dia bagi kata. Kau fikir bini kau je bini anak aku tak ada fikir. Dia bagi kata. Alah. Dia bagi kata. Tak, sekarang kau janji depan video ni. Kau cakap kau repair sampai elok. Aku kau repair sampai elok. Kau buang kereta dah ni. Pergi ambil kereta. Memanglah dia. Tak, tanpa bayaran. Kau buang kereta dah ni. Tanpa bayaran. Gila, tanpa bayaran lah. Aku tak besok tiba-tiba. Aku beli engine seketul. Tiba-tiba dia minta aku yang bel, bel tambah. Kau cakap bel keput. Itu hari bel putus. Takkan aku lah nak ganti. Eh, itu under package satu engine. Tak ada. Itu bel luar. Kau ni dia betul. Kau cakap engine running semua ni. Semua kau ambil kan. Lepas tu aku mana nak bergaduh. Aku cakap tak apa. Aku tukar lah. Aku nak settle kereta aku je. Tak ada lagi. Okey, ambil engine ni. Ambil kereta. Alah. Waktu tu aku balik kau pukul.